Yang kita nak bicarakan ni benda lain ya. Okey. Tapi masih lagi dengan kasih sayang. Ini tapi ini mengenai kanser. Tapi ini penting sebab tu sebab tu kita kena tahu juga apa maksud di sebalik Carnival UNIK 2019 ini tingkatkan kesedaran kanser. Yeah. Okey, jadi dua tetamu dah ada pun bersama dengan Tuan Muhammad Rafi Raza merupakan penolong pegawai tadbir pejabat dan Mersing. Okey, dan kita ada Cik Suraya Hani Kamaruzaman sebagai pegawai perhubungan awam Politeknik Mersing Johor. Jauh datang ni. Ya. Yeah. Okey, kita nak cerita mengenai Carnival UNIK. Ini pertama kali ataupun dah berlangsung sebelum ni atau macam mana? Jadi untuk Carnival UNIK ni dia adalah program yang pertama kali diadakan. Okay. Dan ini adalah satu kerjasama bersama dengan daerah Mersing, dengan Politeknik Mersing Johor. Yang mana idea tercetusnya Carnival ni adalah daripada segi UNI tadi tu kita lihat tentang mengambil berat antara satu sama lain kan? Betul ya? Jadi ini yang kami pilih untuk jadi kempen awareness kanser di dalam Politeknik dan juga sekitar komuniti di daerah Mersing. Kerana kalau kita lihat pesakit-pesakit kanser ataupun survivor kanser dan juga yang masih dalam mendapatkan rawatan kanser ini dia memerlukan orang sekeliling. Betul? Jadi kita tidak boleh lari daripada untuk bagi sokongan kepada mereka-mereka ini. Dan ini yang mencetuskan idea kami untuk bersama dengan daerah menjadikan ia adalah satu program daerah. Pasti melibatkan pelajar-pelajar sekalilah ya. Ya betul. Okay. Betul. Dan tercetusnya adalah kerana pelajar politeknik sendiri ada yang mengidap kanser baru-baru ni. Jadi kami adalah sebagai satu tanda sokongan mengadakan kempen awareness ni supaya rakan-rakan memberi satu sokongan padu kepada mereka-mereka yang terlibat dalam penyakit-penyakit sebegini. Pengisian untuk program ini kerana biasa kalau kita pergi ke mana-mana kempen pun akan ada pemeriksaan dan sebagainya. Untuk yang ini adakah itu juga akan dilakukan? Pengisian. Untuk pengisian UNK ini kita ada beberapa slot lah. Terutamanya kita ada buat saringan kesihatan untuk komuniti amnya di daerah Mersing. Kita ada sharing moment daripada pesakit kanser sendiri dan kita ada ceramah daripada IK Johor. Kita ada artis jemputan artis jemputan yang ilusi. Kemudian kita ada satu yang seronoknya lah, kita ada fun walk yang kita libatkan komuniti kita sendiri bersama dengan pelajar-pelajar sekali dengan student politeknik lah. Bila soal saya ini, saya rasa pihak politeknik yang melamar pihak Rasanya idea kami adalah kami usulkan pada daerah dan disambut baik oleh pegawai daerah kami. Itu yang dengar tu. Ya, Tuan Azman Shah bin Rahman. Jadi kami memang sangat mendapat sokongan padu daripada pegawai daerah sendiri kerana ini adalah satu kempen yang betul, hebat betul, betul. Yang akan memeriahkan lagi daerah Mersing dan juga ia adalah salah satu event tahunan yang mungkin boleh dijadikan sebagai satu acara sambutan tahunan. Memandangkan kita pun akan menyambut Hari Kanser Sedunia kan? Pada 4 hari bulan 2 ya. So kami akan adakan secara sambutan besar-besaran di Johor. Jadi ini merupakan sambutan awal di peringkat daerah juga untuk bersama dengan Politeknik Mersing bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar. Kita kalau kita lihat penganjuran program STEAMAC klise benda yang sama. Tetapi sebenarnya apabila adanya program karnival seperti ini, kesedaran kesihatan kalau terkhusus pada kanser, ia sebenarnya membawa impak yang sangat besar. Orang akan mula bertanya, ada ke tak ada, macam mana nak buat rawatan. Kalau sebelum ini mereka tak pernah terfikir, tapi dengan adanya program macam ini, ini kata good job. Lebih lagi kalau ada segmen-segmen yang melibatkan perkongsian dengan mereka yang pernah menghidap kanser itu sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya implementasi, adakah ia akan dilangsungkan secara berceramah ataupun perkongsian, bagaimana secara spesifiknya? Terlebih dahulunya, saya bawa ke daerah pun cakap terima kasih kepada pihak politik mana kesudian beliau melibatkan daerah dan kita cuba berkait rapat dengan pelbagai agensi dan kita menjemput semua ketua-ketua jabatan, komuniti, rakyat dan student untuk mendengar ceramah. Selain itu ada saringan dan kita ada pameran-pameran booth yang kita akan
keluarkan berkaitan dengan kesihatan. Siapa yang akan terlibat nanti untuk nak pastikan supaya program ini tercapai matlamat dia? Jadi untuk bagi pihak politeknik, peranan kami adalah menyediakan sukarelawan dan juga daripada segi publicity. So itulah peranan kami untuk sama-sama membantu, dan daerah akan membuat penyelarasan bersama dengan agensi-agensi yang lain, yang mana agensi yang lain juga turut sama-sama menyumbang tenaga, menggembalikan tenaga untuk program-program sebegini. Dari segi misi yang paling utama yang mesti kita capai apa selain daripada kita nak memberikan kesedaran, sebab saya rasa perlu ada sokongan dari segi dana, sokongan dari segi psikologi, counselling. Adakah itu juga diberikan tumpuan? Betul. Kami juga sebenarnya mengumpulkan dana untuk pesakit-pesakit kanser, dan kami akan berikan kepada tabung-tabung perbadanan kanser yang yang terlibat. Contohnya, kami melibatkan Yayasan Tengku Laksmana Johor, yang mana ia adalah salah satu juga foundation untuk pesakit-pesakit kanser mendapatkan bantuan dan juga perkhidmatan counselling dan sebagainya. Lokasi setakat ini macam mana? Di mana akan diadakan lokasi? Nanti? Lokasi untuk Carnival UNCare ni, kita ada dua lokasi. Untuk ceramah dan fun walk tu, kita akan bermula di Dewan Jubli Intan Bising. Untuk saringan kesihatan, kita akan buat di Rumah Limas. Untuk saringan kesihatan, kanser sebagainya lah. Kemudian kita akan bermula larian di Dewan Jubli Intan dan berakhir di Dewan juga dalam lingkungan 1 kilometer lah. Sebab dan pasal fun walk ni dia jadi lifestyle dia, Mac. Semua orang nak betul. Join. Sebab fun kan? Dan kami ada dua, kita sediakan dua laluan khas yang mana mengasingkan daripada kategori-kategori kita punya peserta lah. Ada kategorinya. Okey. Untuk program ini, ini merupakan yang pertama jurung kali diadakan. Jadi untuk pertama ni kita buat di kawasan daerah dulu. Tapi mungkin selepas ini akan tercetusnya idea untuk di luaskan lagi ke peringkat negeri atau peringkat negara, semua politeknik terlibat jadi ini. Adakah menghala ke situ usaha kita ini? Bagaimana? Betul, ya Mac, betul. Kami di peringkat politeknik dan juga daerah, kami berhasrat bahawa dengan tercetusnya program sebegini dan juga dengan sokongan daripada pelbagai agensi. Contoh tadi kita ada Yayasan Tengku Laksmana Johor, kita ada Johor Eye Care, kita ada pejabat kesihatan sendiri yang memang betul-betul memberi sokongan, dan juga daripada segi alumni kita yang tengah yang ada juga jadi cancer survivor. Jadi kami mendapat sokongan padu, dan kami rasa dengan sokongan sebegini kita mampu pergi lebih jauh. Ya, dan insyaallah kalau diberikan orang kata kesempatan dan peluang, mungkin kami boleh buat peringkat seluruh politeknik di Malaysia. Kami boleh invite untuk politeknik untuk sebagai program kesedaran. Bagus sekali ya. Insyaallah nanti kita akan nampakkan suasananya dekat sini. Kalau kita nak anjurkan satu-satu benda ni, dia mesti ada tema kan. Awak kena pakai kasut warna hitam, awak kena pakai kasut warna putih ke semua. Ataupun yang ni, kena pakai tie ke semua benda ni. Kamu ada apa-apa tak yang kena pakai apa-apa ke, kena pakai topi ke? Sebabkan dia melibatkan UNCAR, lepas tu dia berkait rapat dengan Yayasan Kanser Tengku Laksmana. So tema kita pada hari itu adalah purple. Elemen purple tu kena ada, walaupun sebenarnya untuk fun walk tu kami cuma kategorikan semua boleh pakai baju putih. Namun ada kategori purple. Sebenarnya purple tu sendiri adalah memang tema kanser. Dia tidak mewakili mana-mana sebenarnya. Cuma macam kanser ni umum. Jadi dia tidak melibatkan kanser tulang saja ke atau kanser cervix saja. So dia umum. Jadi memang purple tadi isinya boleh dipakai untuk melambangkan kita punya awareness tentang kanser. Selalu kalau yang program-program sebegini, yang ramai terlibat ni golongan wanita. Yang lelaki tetapi senyum dalam macam awak saya. Saya tak senyum untuk awak, saya senyum untuk semua. Wanita. Tetapi lelaki juga. Malah ada buktinya bahawa lelaki juga berisiko untuk menghidap penyakit kanser payudara. Dan kanser-kanser ini sebenarnya sangat meluas, subjektif untuk kita nak hanya fokuskan pada wanita. Jadi yang lelaki bagaimana nak menarik mereka ini? Pelajar-pelajar lelaki itu terutamanya. Betul. Sebab tu kalau kita lihat kita ada sediakan banyak aktiviti. Kita bukan sahaja ada aktiviti saringan, kesihatan,
Malahan sebenarnya kita ada kempen-kempen yang berkaitan dengan bagaimana kita membantu. Ini kita fikirkan tadi tentang peranan rakan sebaya. Peranan rakan sebaya, peranan pasangan. Sebab kadang-kadang kita pergi tu hanya kadang-kadang kita fikir, oh saya tak sakit, saya tak cek kan. Tapi dia bukan pasal kita nak buat saringan, tetapi bagaimana kita membantu pasangan kita. Kalau di college ataupun di politeknik, bagaimana kita membantu rakan dalam sekelas kita? Bagaimana kita nak tahu bahawa rakan kita sebenarnya sedang sakit? Simptom-simptom. Kalau kita tak nak sakit, apa yang kita kena buat? Sebab kita semua ada kanser. Cumanya aktif tak aktif sahaja. Sebab tu kita buat pengisian tentang amalan makanan sihat, pemakanan sihat, aktiviti kesihatan. Dan kami ketengahkan produk kami iaitu PM Jumpers, iaitu aktiviti sukan yang tengah glamour sekarang. Maksudnya kita boleh buat je jumping kalau kita perasan tengah buat skipping kan, sekarang kan. So it's a fitness fitness activity. Jadi kami ketengahkan aktiviti-aktiviti tersebut. Harapan tuan untuk kejayaan ni, ini merupakan kerjasama yang bagus pada saya. Apa saya harapan anda? Mengharapkan supaya crop yang hadir pada hari itu melebihi target kita sebenarnya. Lagi satu, dapat memberi pendedahan kepada umumnya, khasnya penduduk kita tentang bahaya dan kanser. Okey, kita semua doakan semoga segalanya berjalan dengan betul lancar. Saya boleh ikuti saja Facebook mereka, PMJ, Politeknik Mersing Johor. Dan ini 27 Januari, jangan lupa pakai baju warna Purple. Carnival UNI Care. UNI. Jangan care benda lain. Terima kasih anda berdua.